Tak contoh bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib lagi getanyo pan gejilik Quran. Lep lo tu pada masa Rasulullah Quran hana menjilik. Quran ba en kaye, Quran ba pelepe kurma, Quran ba bintih rumah. Tapi ketika para sahabat, kekalali sahabat, banyak sekali para sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang-perang syahid, leya gugur, tiga mati 50 roh yang hafai Quran. Tiga mati 50 roh yang hafai Quran. Maka inisiatif daripada sahabat untuk mengumpulkan para ahli-ahli Quran, mengumpulkan tulis Quran. Nya tu bidang wajib. Nya kat selesai dikit. Artinya yang kedua dikit, bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah adalah bid'ah yang sangat keji. Keji. Yang pertama, bak Nabi hana berlaku. Nabi hana pernah setuju. Sahabat hana pernah berlaku. Dan hana rida sahabat kepada mutnya. Rasul hana rida, sahabat hana rida. Nya bid'ah dalalah. Ini keji ya. Mamnya pegak daya, pegak menasah nak jaman Nabi. Karena baik pegah-pegah bid'ah dalalah. Qulu dalalah finnar, tapi ingin hadis. Hanya lain kan? Jika. Kah. Halaman dikurumlah paling hati. Ya. Dan wajib atas segala raja-raja dan orang yang besar menghilangkan dia dari karena yang demikian itu daripada pekerjaan maksiat yang mengandung beberapa bagi daripada yang mungkar. Menyau bin'ah yang dalalah wajib atas kuk raja, wajib atas pemerintah untuk menghentikan bid'ah-bid'ahnya. Contoh bid'ah dalalah pegat patung-patung bak simpang-simpang jalan Kedanyo na PT pupuk Iskandar Muda kan gambar gajah hinan. Mentang-mentang Singapura kan na singa lan negara Singapura ni. Gerapura mentang-mentang lambang Garuda ka pegat patung Garuda nyan bid'ah dalalah nyan bid'ah baik pegah mulut. Maulid adalah maulid nyomi getanyo tama khandurinyo adat urang Aceh ge pemulia Nabi dengan khanduri. Na nanggro adat nanggro nyan setiap uro lahi Nabi ge santuni anak yatim. Nah. Padulu be anak yatim ge santuni, ma anak yatim ge santuni na sabuah tempat rumah-rumah ni hati dipegat hana makhaluri. Kalau begitu tanya pegat melike meselawat makhalurinya merupakan adat orang Aceh biak sambut Nabi dulu. Munyo Nabi setiap Nabi bak urusannya berpuasa ketanya oleh sahabat, kenapa engkau yang sudah berpuasa pada hari ini? Hadzal yaumi mauludi uronyo uro lahir dong Nabi. Maka setiap perlu uro lahir dong puasa. Punaran uro lahir. Uro kan yang dia. Uro puasa uro Jumat. Tanya. Uro nanti kan. Tanggai. Tanggai dia puasa. Jadi nyan-nyan teknis Nek Nabi geperingati maulud dengan cara getawaf Nabi. Geputawaf Nabi di Kaabah bermacam-macam. Dan nanggrau nanggrau hana lagi danyo memang mekhadurinyo kan. Pudu hidang kegure pudu hidang kurung melikinyo adat orang Aceh dalam membesarkan urang lahina. Makanya merupakan cara, caranya bermacam-macam hanya kebina. Abinya hasanah je. Dokku sekalian. Kalau begitu wajib kepada raja-raja nanggro untuk menghilangkan daripada bid'ah demikian. Wajib tak. Pegat kapura lambang Garuda,
lambang garudanya punya nilai yang besar negara Indonesia. Yang punggah lambang garudanya, yang punggah pun ulama. Para ulama Kiai Hasim Al-Syari yang peti nek-nek Gus Dur. Yang kenya urup peti-peti pegak undang-undang. Tapi tidak bisa kita buat patung itu di pada sembarangan tempat, karena itu merupakan jisim. Setiap patung, setiap bentuk yang bentuknya lagi bentuk makhluk udep, maka wajib manusia ibi nyawong kepada barangnya. Tak pegak cicim, asal kena pen bacut, nak pegak kulam dike bacut, nak orang kemawi mana orang ku. Kena menggerak-gerak orang kemawi yang gedeng mana. Sampai nak kuat, hanjut. Yang hek lutuan lem dan tajak barumoh, kaya jati yang bangku jati, bantaduk nunggu kau le kleng nunggu tu le. Ule klengnya tu le, bintehnya kaya jatinya sayur. Hanjut. Hanjut pegat lah buduk-buduk, jisim dan patung. Bahkan patu-patu yang melihat-lihat lagi yang khilaf ulama itu. Tapi pendapat kuat kepada jid menyebemang bentuk patu wati tarabah hana merabah bentuk mateng jid. Matarabah bohidung temat, pinyung temat, mata temat. Nyong hanjid. Tapi menyotamat hana saku memat. Kena gambar-gambar rupa-rupa. Ya, apa maka buh putu-putu ulama lam-lam kama baik pemain bola ibu soh nubuh lam kama inul soh nubuh putulun buh putu-putu gureh buh putu-putu ulama eh? panjang putu-putu almarhum abu di belah-belah di tua hanya menyelunjak hana bagi ban. Pegah na, mandung na, dekadan kan? Na, nepudu-pudu, padapu nepudu. Pekan nepudu, padapu, putu ulama, waktu kita mampu, nungku, mangat. Pudu, pak? Ruang tamu, eh? Galan putu ulama, hana tamu, pak ulama, putu, talak, nungku, sejuk hati itu. Eh? Sejuk hati itu. Kepu botol dulu. Yang tua berpindah. Tua berpindah. Dengan putih tua berpindah, kamu yang menggelabar. Yang naga, walaupun jut. Takkanan gambar de aurat punah harim hana. Karena gambar aurat ket aurat. Rupa aurat ket aurat. Kerorat. Tapi hanaga dalam agama pula nyan perumah kita nyawa jangan pandena lagi uronyo mutu ok mandu ok keroy urung keroy selendang tapi mesra sampai meninggal aku baru berpisah urung jaman nyan pakiban putu nyan agama tidak membenarkan tapi menyoka harim hana. Masalah ke arah kudang ni tapi ketika itu tanya naundangan nan tak jadi. Oh hanagot. Ikalan le urang sejamaah nan sama dia ikalan le oh perumah katnya anda ana pakai kan le. Hanagot. Balai perumah. Yang tercela aku kena. Perbuatan tercela. Aib salah sabung aib.
bahkan manusia diutuk aib manusia yang lain. Mengertanya api sebenarnya wakilah masyarakat tidak boleh banyak bertanya menyokan memang butuh temannya. Tanya gok mereka yang dikerumoh tanya, yang gok mereka yang kami yang kerumoh temannya, yang buka pumputa kami yang. Padahal pasal pasti, hana ba, hana ba gede, ba ba lampu ka ani, pekan ledeh na leung, yang ka masalah lah. Hai ka ba ne ba kenan, ya. Ente ka ada ku ka kejak de mo ka, de mo lampu ka ni, ka kepajo na leung ka ni, ka truk ba ka ani berita. Maka manusianyo tidak boleh banyak bertanya, munyo memang tidak menguntungkan pribadi. Ah, bah kejak ade. Soal itu memang tercela. Dan dia putus-putus menuh anak-anak. Walaupun secara fikah yang tidak haramkan, tapi sekurang-kurangnya tercela. Eh? Dia taku-taku anak-anak. Memang putus dia ku. Itu orang pindah. Banyak-banyak kendera di mata, mesti langkah mana? Alhamdulillah. Dah anak. Ini watetrum jamanan. Oh, menan umi jaman. Nyo. Aku bah dalam album model dalam lelaki mari. Pemucih mandan hak berulang tamu. Mana mi? Nagat hana. Naharim hana jid. Karena gambar aurat ket aurat asa jide. Lagi urut bi assalamualaikum daripada televisi kengkeng salamnya, kecuali lagi HP HP yang kamu khatabah ada assalamualaikum yang kamu maklum ni urut bi salam dalam detiknya, tapi hana muka mukhatabah rak sokun bagai. Nah wajib keur urut bi salam dengan HP di Jakarta ini wajib, karena urutnya dunia kamu lipat. Hana sama lagi yang menunggu. Dunia akan melipat. Akan melipat. Ini orang Jakarta lagi yang mengekir dadu. HP dia dah kalah. Video. Beda dengan zaman. Maka makna menunggu pegah lidungku. Lidungku Agus. Dan makna foto-foto yang memang de aurat. Nya sebaiknya tapinah dia. Pemucih pahabak. Pahabak ruang tamu dah bulu. Nyamari na yang bengih likut. Sang na kutu mulai bahasa pol nang. Hai ka ni nau ino hana. Ah buka. Dan tiap-tiap pekerjaan yang mungkar itu wajib menegakkan dan menghilangkan dengan suruh Allah Taala dan Rasulnya dalam beberapa nas Quran dan hadis. Nah wajib cegah mungkar, wajib. Kiban cara cegah mungkar, nah syarat-syarat. Urung cegah mungkar, hanjit semalegok lah ke warmen. Tengok haji mujudi, hanjit peh meja naku cara larang. Nyaman halu umat Islam. Dipegah dia teroris tu. Cara urung dengan haji Medina naku, nah cara pegah. Umar bin Khattab, wati belia bini khalifah, di kota Mekah ada urung kurih tengah jijik bir dalam rumah. Dalam rumah dia sedang minum bir, dan dia minum bir di halaman rumah. Jadi pagi kurihnya dari bak kaya manyang lagi bak teh ya, manyang bak dua meter munyo takala urung bak cinu atu pagi. Kemudian Umar bin Khattab bercengok nunggu. Tu tangting-tangting dalam lahdi pagi dalam mahkure, tangting-tangting tu urung jebir, gecinga lemar ke khatab. Ba gecinga di atas pagi yang ke lemar khatab. Hei Kures, kenapa engkau telah mengharamkan barang yang halal? Telah menghalalkan barang yang haram. Tidak boleh minum air keras di tempat orang Islam. Apa kata Kures? Ya Umar, lum urung kafir, tapi aku masih punya adab.
engkau Muslim tidak punya adab. Aku minum pada tempatku, aku pakai satir lagi, dam lumo, lampagu, bedeh bak urung. Tapi gata ketika ni cegah long pagu long ni, pakan hendari pidoku damo. Mukokot Umar Malay debu, mutotot gebayang Rasulullah Allahumma salli alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibullah. Lagi ngehoi Nabi ada tempat mengadu banyak. Sira orang ke kafe yang berbuat maksiat, tapi dia masih punya adab dan tahu undang-undang. Dut perumah baik dikegak langkamah nunggu. Tak pegahai bak suami baik dikegak langkamah nunggu. Pegak. Ada cara-cara tersendiri. Maka ngekut oleh Rasulullah, Allah akan melaknat satu kaum kalau kaum itu sudah menampak-nampakkan maksiatnya. Tapi Allah sungguh tidak murka kepada sebuah kaum munyo kaumnyo mentegi thong-thong mati. Munyo zina mentang dalam rumah hanai tren tsunami nunggu. Hana munyo riba mentang dalam kantong hanai tren tsunami. Nyori bapa hidup menjak-jak berjalan la motor Chevrolet. Pejampu. Imen la motor pejampu sange kompor. Ijak-jak la kampung sange. Na motor Chevrolet ijak. Limangga bayu, pejampu 15 ribu limangga bayu. Maka ibedahlah laknat Tuhan ya. Kenai no. Koperasi berjalan. Ibu koperasi itu beda nama sekali. Hati-hati bersama koperasi. Nyo yang hek dan ngumpung puimung kan? Kaita mong. Lap daki pada biung. Lap aki pada biung ni? Limang peluh. Limang kau bayu. Tiga bayu? 15 ribu. 12 ribu tiga bayu. Lima enggak bayu, 60 ribu, 10 ribu ri. Ba. Menyohana pen pinjam bapak kisi mentang. Empat pina. Ha, anak pen jak bapak kadu. Pulang pulak le gaji kadu halweknya. Pulak gaji kadu halweknya. Ya, insyaAllah kebilalah berkah dan rahmat. Yang bejak dengan malam. Soal, berapa bagi mungkar yang berkandung di dalam pekerjaan berbuang pilih dan menyangkur itu? Jawab, adapun bagi mungkar yang terkandung dalam pekerjaan itu amat banyak. Setengah daripadanya tabdzir namanya, artinya membuang-buang harta dengan membelanjakan dia pada pekerjaan yang diharamkan. Inilah arti tabdzir. Ibu, nak urung tanya gore-gore sekalian, berapa banyak mungkar yang terkandung dalam itu kemungkaran? Gekele pengarang kita nyo mungkar teko banyak, salah satu perbuatan mungkar yang haram tabdzir, mubadzir. Blok idomi, nunggu boleh idomi, limang boh, blok tambah kotak. Pada 20 boh, leh 20 boh, kat expired. Botimon kulai sikan tablo tabo sini kamruk sikan baju. Ana dua boh berbuah dua tingkat nang wazir. Ana dua boh bek buka sini bek buka nang dua tingkat mesti kan tingkat bek buka. Dua boh ana. Yang leuh ana. Nyo jamai bidan anu ana utama remoh dua tingkat mubazir. Ibu ruku sekalian getanyo na baje baje lamarinyan nyang geputan wujuk sing oleh Allah baje tatuk titun tiga tatuk baje nyang kan baje tidak boleh. Maka yang kira-kira baje yang kurang tasuk supaya bek mubazir sedekahkan. Bek prih, bek prih wati gok kahanyo lam i dah jauh.
Waktu kaget hanya rumah-rumah kaibak baru donasi yo. Kemul donasi lam ke bajian. Gino tajuk bajian. Yang mana? Nyen mungkar. Tabzir mungkar. Gedanyo tajak moblo bajak impres. Benar tunggu program. Eh. Popu tablo. Ha? Bek asai katrok gedeh moblo mandum. Nyen mubazir. Maka mubazirnya merupakan dosa dan dia barang mungkar. Yang mana? Alinya tepuk sekalian, dan orang yang membuang-buang harta dan yang membelanjakan dia pada pekerjaan yang demikian itu dinamakan mubazir. Orang yang buang-buang harta gebi pangkat lap agama gebuhunan si mubazir. Orang yang sekolah hukum SH, yang ekonomi SE, hukum Islam SHI. Orang yang buang-buang harta MB mubazir. Sonangian Tunku Nazaruddin MB. Bu MB mubazir. Ha? Lancang kanan. Ha. Maka urung bazir lam agama geukeun geuteun harta nangku. Nyan raja urang yang mubazir bobo harta pupuyana geblo gule geblo put macam ge pake dua macam lae lan pulukah mubazir yo dosa pula kada nyoto ngapaya impre hana pe ahli lutha belo gule igo panati ha urut tak ngon geblo gule ko lege pun da gule. Ha, yang mana? Tunggu-tunggu sekalian. Maka orang yang mubazir itu dinamakan si mubazir. Maka adalah itu sesuatu mungkar yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam beberapa nas ayat Quran dan hadis. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tubazir tabziran innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah engkau membazirkan, karena segala mereka yang membazir itu adalah mereka itu saudara segala syaitan jua. Yakni jangan engkau belanjakan harta pada pekerjaan yang haram. Ya. Maka mubazirnya adalah orang yang pakai harta yang sia-sia. Tanya pena, wadita kali-kali hana moho peng. Gaji pun juta, apa pengharapan moho? Tajak gunung, tajak gede, tawo gunung salak, tajak kemana Aceh, wo mana Aceh, jak gede kiling Aceh, kiling Aceh, jak Surabaya, kiling tapi, hana, hana manfaat, hana manfaat, dia kena tabzir kena, pura kiling kiling tu, ajak-ajak lah, ha. Melancong. Nah, kenapa demikian? Orang yang dia membuang-buang harta itu merupakan saudara Syekh Nyongon Jin. Karena jin jih pekel gekeun jinnya tabdir, jinnya udik di sia-sia. Menurut kebutuhan le. Sira urang pulih rumah berayu pekan dalam rumah berayu. Ladang urang pugak rumah berayu ana manfaat, banyak anak, le acara gua urang si nampak lupai, na jame sira dua. Jami dari Bandar Aceh hijau Umedan piu batanyo bagi ba hotel itu ada manfaat rupanya. Tapi na rumah nunggu ti ploten na kamah hanya pakai-pakai kamanya tapi menggelabah nyo yang tu tabziran. Rumah tak sewa kepada dua tingkat mungkin leurun la itu boleh. Mana tabziran si hana yufa'u bihi.
Lepurut bajih lah tu. Ha? Ketanya dah pegak bajih selakam. Ketua anak dia mendeng. Tetangga dalam lorong mandum nak bajih dia. Pun kahwin buat ujung je. Dia tanya tu bajih. Ha? Gok mubut tanya yang punya bermasalah. Ya, belum keluar ke kahwin anak Kak Ronah. Kak Meheng dengan suami lah. Mi, suami. Belum-belum baca yang belum bertenaga. 20 roh, sabar lorong. 20 roh tenaga. Menyapu surahnya. Nyokin tabutiran. Yang putih suami. Kecuali anak mengkahwin. Orangnya ke mana-mana? Tanya pihak takut perumahan ikut model kan? Suami kolot. Kolot suami. Nyakun tabudiran. Menggantung-gantung baju lamari hantar tau harum. Kau paman? Kau mangmanggu? Kadang-kadang mana ni? Jadi kadang-kadang pun tak pakai mari sabah dua dengan perumah. Kak? Hala ataji laki yang enggak raya sabah. Pegak ke sabah tu keji. Punuh dengan ataji. Iji kan punuh sabah, eh pakai ataji yang sedah lah. Kadang-kadang tempat-tempat tu so raya dengan ataji dengan ataji tanya orang. Yang sangkutan tak boleh dua lusin aku. Si lusin, iya si lusin ke tanya. Si ngom? Ketanya mesti kreatan. Akhirnya aku pada nak tanya, ini ke pintu pada bang. Kan lepas nak putar, si putar ya. Si putar ya. Memangkan anisaknya permata dunia. Urinangnya kan permata, anak itu permata. Urinang memang payah tablo baje. Tapi baje yang bermanfaat. Mesti tablo baje, baje kemang urinang. Itu dua ke segai ribu. Tiga waktu pakai acara, tiga waktu payah kepang. Dua ke segai. Blo baje yang yang biasa pakai urina mula si baju duster. Ya mula. Karena wo bacara duster. Eh duster, magun duster, durungan duster. Duster mula. Baik panjang tak yang bilung ikut. Dari karena kuasanya segala mereka yang membelanjakan hartanya pada pekerjaan yang haram itu jadi saudara segala setan jua pada pihak terpedaya dengan perdayaannya. Orang yang membelanjakan tabzir, bajele handasu, sepatulu handasu, rumah raya hantar pake, nya orang yang ikut setan kebegah. Orang yang ikut syaitan, saudara syaitan, ikhwan syaitan. Sebagaimana syaitan terpedaya dengan nafsu haitim sembah kepada Adam. Menasihkannya terpedaya dengan hawa nafsu. Pupu takalan hawa itu. Memang tak ikut ke honda suami, mata gede, orang jelebak. Memang tak? Ayo hai dah pegah abang ke rumah dia. Rumah kaya yang pegah. Jelebak merah, jelebak hijau dia ke. Ini merupakan realita. Maka ji, ini bahaya. Maka nafsunya kekang. Nafsu semakin dek, semakin tumbun ji. Menyotabi, tabi nafsu tumbun. Nafsunya akan kecil dan kerdil. Menyotak tiga ni ji. Hak udah. Hak itu. Ayo. Kablo hanya mbak, nyembak buktinya lagak-lagak tak baje. Merek baje Cuk Zahra yang mahal. Lagak kasut lagak kata. Ha, bab balak tu tak ke majin. Nyem baru.
dan bersama-sama dengan dia mengerjakan pekerjaan yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang memang menutup hawa nafsu, membelanjakan barang-barang yang hana pendek, yang kan kebutuhan dia belanjakan, maka dia sama-sama menjadi orang yang terpedaya dengan perintah Tuhan. Pakar nafsu urun terpedaya, karena ipikiroi ana minanan minan nar, Adam minan tin. Lomnya dari apa? Adam dari tanah. Kibat lom ketuju keji. Apa itu dam? Tidak apa ke dedam? Cok apa itu? Dedam mana pun? Dedam tanah keti. Kibat siro makhluk yang dedam, tuju kepada yang keti. Nggak mungkin. Nya kan terpedaya namanya. Terpedaya. Maka orang yang membelanjakan tanpa manfaat pada agama, orangnya termasuk yang terpedaya dan bersama syaitan. Maka kan salah sabah berkirim oleh Allah penyakitnya. Penyakit gadah berkat bak harta. Apabila sirah manusia sudah jauh daripada ulama, ulama cuma untuk baca doa bak ulit kubuyah teman-teman, baca sama dia teman-teman, pimpin sama dia teman-teman, ulama lain hana nunggu. Waktu itu rincu jalan baru kata-kata sambutan teman-teman ulama. Waktu itu ceri ada yang bawa ulama apa kan terlelel. Masalah bank hana ada yang bawa ulama nunggu bermasalah baik ulama riba. Hana ada yang ulama tu pun untuk niat acara-acaranya teman-teman. Nyamuna kejadian kepada Rasulullah, maka akan tertimpa penyakit dalam masyarakat adalah gecok berkat pada harta. Apabila menang kejadian gecok berkat fi kasbihim pada usaha mereka, wadah daripada mengerjakan tabzir akan orang yang mubazir. Paling bro menyoalkan makhluk paling bro ase itu bisa kita ambil iktibar. Jut tamu gure bahasa nunggu. Imam Syafi'i sabure tu. Ase gure tu. Pekenya itu banyak nunggu. Sabure Imam Syafi'i urung pungo. Ase kalen bahasa Imam Syafi'i. Karena sesuatu yang bisa kita ambil manfaat itu menjadi ilmu. Ilmu. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, gurang canggu arbu. Ibnu Hajar peploton lebut Han Malim tu. Kejak lebut hai damong kejak but Han Damong. Kayu urang-urang baru lebut ina limonton ka pegah hai damong dong Han Malim. Ibnu Hajar peploton lebut Han Malim. Gua dari daya harbu, gua dari daya. Gerak war rumah kala untuk cangguk igro ore igro ore cangguk bro igro probi igro le dari bengah sampai sempuk igro nahek ni boleh oh dia baju wah kena mugret lu lupa harungku kala ya Allah binatangnya hanakai begitu hebat dia berusaha bisa naik ke atas bukit lewat lung lakai lom so gure Ibnu Hajar cangku tanya so gure ni tapi dung binatang git ke gure urung lah ya. Kalau begitu kenapa Allah membanding-bandingkan urung yang mubazir dengan syaitan pekan hang lain mentem. Pekan hang ngembui mentem. Pekan hang lain mentem. Pekan mecih dengan syaitan. Pada syaitan adalah binatang yang paling celaka. Karena sifat mubazir itu paling buruk. Sifat mubazir paling buruk sifatnya. Menyebabkan saya mendengar najis cok tamsil bahasa. Kena binatang yang paling tidak berbau mulut itulah anjing. Asalnya hanabe ya bah, hampati cung. Hanabe, pakat lidah anda sampai luar kan? Ah lidah kalian. Kedai yang pakai mubeh, katuk babah.
Pakai tak boleh mobile babah. Karena babah tutup cipuha hanam ben. Dan malam nak ni cuak you tak yang nikah you nak. Lidah luar ya hanam ben. Alanya asalnya binatang yang paling setia kepada majikan. Tecok. Ada beberapa sifat yang paling baik. Asalnya menyoka cinta kepada majikan nungku kamate sampai gubui nungku. Tanya tugas mentang dengan promo hidup semati, hidup sama-sama mati masing-masing. Pegah sangat. Nyo dua adik nyo udip sama-sama, mati sama-sama. Betul nungku. Munyo setia sida suami, munyo meninggal promo wi sampai gubu lagi ase nate. Nyo kata tapi asal nunggu tuan ni i sampai mulai kamu hidup nunggu hidup hai pada kamu lagi mana kemarin tanya mati meninggal suami makin mengharap jam pulau suami berdua kaya baju ino tanda guso ino tanda kaya dua leh ino tanda lebang si jam mungkin dah pres-pres munyo berdua kaya munyo hana berdua kaya han tengok tu malam tengah-tengah tu bermata silap ha nak ku kata dagu sok tadi kata silap tu ing ka labang nan dua inci jamong nyan ka tapi salah ino hana ino mandu jauh-jauh bilang lah itulah merupakan Allah serupakan getanyo dengan syaitan bak sama-sama tabzir. Maka sifat membazirnya sifat yang paling tercela sehingga Allah menyerupakan manusia yang membazir itu sama seperti syaitan. Maka harapan kamu bersama harapan tanyo mana-mana yang kehadir di tempatnya nyo bekna yang membazir ha? Tanyo berlindung kepada Allah daripada syaitan dan daripada sifat membazir. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.